Perkenalkan, nama saya Bambang, petani dari Dieng, tepatnya alamat Kalianget, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Terkait susah dan senangnya jadi petani, kalau susah itu paling kalau cuaca lagi buruk, sama harga pupuk dan pestisida melambung, untuk ukuran panennya tidak maksimal. Kalau senangnya jadi petani, kita senangnya banyak sih, dari yang nggak diatur-atur, berangkat kerja siang nggak jadi masalah. Lebih senangnya lagi kalau harga lagi melambung tinggi, juga perawatan lagi mudah. Untuk penyakit di musim penghujan seperti ini, biasanya yang lebih dikhawatirkan oleh para petani ialah penyakit busuk daun atau fitoptora. Selain busuk daun, juga ada penyakit layu, kalau istilah orang sini menyebutnya itu liar. Kalau untuk musim kemarau, itu paling hama-hama, biasanya sering menjadi kebal, seperti hama trip atau mereng, itu lebih banyak pada musim kemarau. Penanggulangan biasanya kami lakukan penyemprotan kalau musim hujan seperti ini 2 hari sekali atau 02. Kalau untuk musim kemarau biasanya 1 minggu sekali semprotannya. Semprotan itu kalau musim kemarau insek harus masuk terus, tapi kalau musim hujan seperti ini yang lebih penting adalah seperti klorotalonil atau mankosep. Juga ada bahan-bahan lain seperti contohnya untuk sistemik, contoh seperti sakope atau yang lainnya. Agar tanaman bisa tumbuh maksimal, kita harus perhatikan dulu dari dini, seperti halnya pengolahan tanah. Pengolahan tanah sendiri kita harus memastikan dari cuacanya. Kalau musim untuk kemarau itu tidak perlu kita melakukan cangkul, tapi untuk musim penghujan seperti ini kita harus benar-benar merawat dari tanahnya dulu. Seperti kalau awal mencangkul terus menaburkan kapur sebelum memasukkan pupuk kandang atau yang lainnya. Kalau untuk hasil maksimalnya, urusan bibit itu harus teliti dengan betul. Seperti halnya kalau bibit udah lokal itu mau di apapun juga hasilnya akan beda dengan bibit yang kualitasnya masih unggul. Kalau di daerah sini kebanyakan bibit pakai G0
hasil budidaya sendiri. Kita paling beli mini tuber atau stekannya, lalu kita tanam di screen house. Lalu kalau sudah panen kita pindahkan ke lahan terbuka. Biasanya varietas yang kita gunakan, kebanyakan petani sini lebih suka pakai jenis varietas MZ karena lebih tahan musim, lebih tahan layu, juga tidak memilih tanah yang terlalu banyak. Untuk tips menjadi petani sukses, yang pertama itu telaten. Istilahnya kita merawat tanaman seperti kita merawat keluarga atau anak sendiri. Juga tidak memungkinkan kita lebih sering mencari ilmu kepada orang lain, lebih sering serawung atau istilahnya bertanya-tanya. Kalau malu bertanya nanti susah di jalan. Untuk merawat tanaman, kita perhatikan detail kecilnya juga. Untuk testimoni setelah menggunakan Sakope, bisa dilihat sendiri, biasanya kalau musim penghujan seperti ini banyak mengalami layu-layu. Tapi setelah menggunakan Sakope, dikocorkan pada umur 20 hari setelah tanam, bisa mengurangi layu atau istilahnya liar. Untuk penyemprotan, kalau untuk menanggulangi busuk batang, 5 hari sekali. Untuk menanggulangi hama warengnya, kami biasanya menggunakan bocet. Setelah menggunakan bocet sendiri, seperti hama trip, lalat, bisa berkurang dengan sendirinya. Biasanya kami selalu menggunakan bocet. Untuk takarannya 200 ml per drumnya atau 1 liter itu 1 ml. Kalau untuk pembuah sendiri, kami menggunakan katok. Katok sendiri mengandung kalium, fosfat, dan boron yang sangat dibutuhkan untuk pembuahan tanaman kendang khususnya. Demikian dari saya, terima kasih. Kalau banyak salah, saya harap maklumnya karena masih belajar cara bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.